Pemirsa, hingga hari Kamis sekitar 40% dari 3,5 juta tiket kereta api jarak jauh untuk angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sudah terjual. Tingginya animo masyarakat untuk bepergian pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 sudah terlihat sejak saat ini. Pemirsa, Direktur Utama Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia PT KAI Didi Hartiantio yang tengah melakukan inspeksi sarana dan prasarana di Stasiun Gubeng, Surabaya, menyatakan ada sekitar 40% tiket kereta api jarak jauh untuk masa libur Nataru kali ini sudah terjual. Ia mengatakan dalam rangka angkutan Natal Tahun Baru, PT KAI menyediakan lebih dari 40 juta tiket, baik untuk perjalanan kereta jarak jauh, komuter lain, hingga kereta cepat. Khusus kereta api jarak jauh untuk angkutan Natal dan Tahun Baru mulai 19 Desember hingga 5 Januari 2025 tempat duduk. Dari jumlah ini, pemirsa, sekitar 40%-nya sudah laku terjual. Didik menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jasa kereta api untuk segera memesan atau membeli tiket agar tidak kehabisan. Kereta api jarak jauh dalam masa Natal dari 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 kita menyediakan 3,5 juta tiket ataupun tempat duduk. Nah, sekarang ini sudah sekitar hampir 40% sudah terjual. Nah, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat untuk segera memesan atau membeli tiket dengan aplikasi akses KAI segera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.